konser. Belum lagi ada promo-promo. Banyak promo biasanya kalau kita menggunakan uang digital. Di restoran atau soal yang tersebut itu banyak promo kalau menggunakan uang digital, uang elektronik. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan ketinggalan zaman, langsung di to point ya. Jangan ketinggalan zaman, sekarang dipermudah aja. Kalau mau berangkat ke Swalayan 2020 ya, akan ditetapkan ya. Oke, jadi krisis ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang pastinya untuk Anda yang biasanya menggunakan OVO. Contoh ya, OVO. Anda punya barcode untuk OVO, ya kan? Itu cuma bisa digunakan untuk OVO. Tapi dengan menggunakan kris, entah itu untuk memakai dana, OVO, link aja, GoPay, itu bisa digunakan dalam satu barcode yang ada di kris. Betul? Betul. Ya nanti kita tunggu penetapan kebijakannya di tahun 2020 di Swalayan-Swalayan. Di merchant-merchant UMKM. Ini di seluruh Indonesia? Iya, di seluruh Indonesia. Ah, dari Bank Indonesia. Oh, oke, okay. Luar biasa. 2020 kira-kira itu bulan apa? Bulannya belum ya, tapi masih diprediksi di. Jadi sekarang kita mau promosikan dulu. Launchingnya 2020. Oke, okay. Jadi 2020 tapi belum diprediksikan itu kira-kira kapan? Cuma nanti Anda bisa dipermudah lebih lagi, dipermudah apalagi banyak sekali promo-promonya ya. Biasanya kalau udah pakai yang virtual-virtual itu udah lebih mudah ngedapetin apapun. Jadi silakan untuk semua warga Cirebon yang ingin menjadi kaum milenial, betul? Tapi milenial yang gak mau ketinggalan sama teknologi yang canggih. Sekarang kita udah punya kris, kenapa enggak mempermudah kita untuk bisa masuk ke segala akses. Betul ya? Oke, okay. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi mau disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup dari Kris? Oke, okay. Terima kasih banyak untuk Duta Kris 2019 sampai 2020. Semoga sukses dan tercapai untuk visinya dan misinya ya. Nanti semoga ketemu lagi di tahun yang akan datang. Amin. Oke, okay, kalau gitu nanti kita bisa lanjut lagi ngobrol ke booth yang selanjutnya. Tapi sebelumnya